jam 4, jam 8 berangkat ke Solo, ke desa desa Panglipur, eh apa sih? Panglipuran, Bali dong. Bali dong. Nah, desa Tawa Tawamangun. 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 Sebenarnya daerahnya Tawamangun, tapi desanya gue lupa sih desa apa, desa Astri gitu. Desa Isla. Itulah pokoknya. Itulah pokoknya. Dan juga gini, itu ada minyak minyak wangi. Oh iya. Minyak wangi. Oh iya. Benar. Oh iya. Tapi nanti jam berapa mau prepare ya, masak-masak dulu buat sarapan. Mau ngopi. Dan kebetulan sebenarnya gue udah nggak ngantuk sih. Udah tidur tadi, udah tidur. Udah tidur, jadi yang lain pada istirahat sih. Ini kita sip-sipan ya. Sip-sipan. Nanti gue istirahatnya di motor pas nyupir. Soalnya gue joki nih. Gak tau sih gue joki, pangkat kayaknya joki ya. Yaudah. Ini juga lagi bikin api unggun. Rusakin aja mas. Rusakin aja mas. Ini. Soalnya dingin. Dingin. Walaupun dingin. Jogja katanya panas, Jogja panas, Jogja panas. Enggak. Ini dingin. Ini soalnya di bukit. Waduh, di bukit ini ya. Pun coklat. Suapan pertama buat kalian ya. Coba-coba suap. Sarapan, terus ngumpulin nyawa juga sambil main dewa perang ya, dewa perang. Terus ya, habis siap-siap sarapan, tinggal cus ke Solo ya. Tidur dong. Karena, Tidur. Kamu tidur? Iya. Tidur dulu lah, bentar lah. Mm-hmm. Habis tidur kita ke Solo. Enggak. Solo. Enggak jadi. Oh enggak jadi. Ngapain bikin plan? Ngapain bikin plan sih kalau gak jadi? Kalau mau lihat anjing, kalian mau lihat mermaid di dunia nyata, ini lah. Mas banget lah ini. Itu definisi Ariel ya. Ariel. Musuhnya Ariel sebenarnya. Siapa sih musuhnya Ariel tuh? Yang, nih. Yang oh iya iya yang ungu itu ya, yang ungu. Oke. Oke, kita mau masak dulu ya. Masak air. Biar mata cakep. Buka pantun ya. Coy, pantun dulu, kasih pantun. Ada Farhan lagi lihat teropong. Cakep. Berbahan lihat teropong. Cakep. Next aja. Yaudah, transisi. Masak dulu ya. Masak dulu. Wis, masak apa mas? Ini namanya kari tahu ayam Sumatera. Inilah hasil dari masakan tadi. Peranakan dari tahu sama Indian chili pepper jadi kayak gini. Abis sarapan kita cabut ke Lali. Lah, katanya ke Kuningan tadi. Ke Boyolali kita, tapi transitnya di Solo. Transit di Solo, habis ke Solo kita ke Boyolali. Transisinya? Transisinya. Transisinya gimana ya? Gimana transisinya tuh? Ombak gue setawa mangu. Let's go. Di Langkat kita. Banyak. Iya, Langkat. Misalnya di seruan. Udah. Oke, gendut nih. Pergi. ATW kembali, habis istirahat, minum rating-ting. Sekarang gue mau ngejokin teman gue. Ayo, resi. Slow. Sekarang gue ini menyampe sih sebenarnya 22 menit lagi ya kita lagi
istilahnya nunduk ya, semoga hujannya kagak lama ya. Soalnya ini udah MT banget lah. 3 jam ini ternyata ya. Puji syukur, alhamdulillah Tuhan memberkati. Haleluya. Kita masih selamat itu ya. Alhamdulillah. Udah. Gas. Gas. Wih, ngapain? Ah, nyampe juga bro. Nyampe juga gue di rumah khas Atsiri Indonesia. Ini bukan perumahan ya, tapi emang sekilas mirip Pavling. Jadi perumahan tapi, wah, bisa dilihat juga gerbang menuju rumah Atsiri. Oke. Karena di gerbang tidak ada apa-apa. Tapi indahnya rumah Atsiri itu lu depannya itu lu bisa lihat. Oke, karena teman-teman gua udah mau masuk. Biar gak ketinggalan, kita cek. Cerita dikit lah ya. Cerita tentang masyarakat sini ya. Kok sama? Mas, siapa dia, Mas? Hah? Dia siapa? Dari tadi ada mulut. Jaki. Oh. Ya udah, transisi ya. Pinjam bentar, Mas. Ini saya suka. Apa itu? Kalau boleh tahu. Itu... apa ya ini? Sembuhan sih kayaknya. Oke. Okay. Oh, sih saya. Bisa dijelaskan oleh kinanti. Tidak. Apa? Tadi lu ngomong apa sih? Nah itu tuh kebun. Kebun apa? 420. Kebun marijuana. Waduh. Sebenarnya 4 toko ya. Tokonya tapi gue cuma beli sado 50.000 dan harga di sini 40.000. Sekali beli udah habis sado gue. Iya. Apa lagi ini? Gak cukup. Orang 14.000 gimana ya? Sama aja. Ya udah. Mencap, kan? Ya, nanti. Mencap. Nanti kita makan-makan ya. Oh iya, makan-makan lah. Ya, nanti lihat aja video makan-makan ya. Kita mukbang. Tuh. Yuk. Oke, setelah kita berkeliling Ria, akhirnya kita makan ya. Jadi gue makan sate, ini makannya udah habis, ini makan ayam panggang sama kentang, ayam katsu sama Prancis baso Prancis ini. Bakso Prancis ya. Rating 1 sampai 10. Bakso Prancis. Orang Indo yang nyasar ya. Ini di mana kita ini? Kita padahal di pedesaan ya. Di negara Atsiri. Oh, ini sayurnya, Mas. Di negara Atsiri. Iya, Mas. Yang ini aja nih. Mas, Prancis sih, Mas. Mas. Oh iya, enggak lupa. Enakan makan biasa. Tapi ini satenya enak sih. Saya tawang mangu. Rate gua mirip 9/10. Satenya empuk.
maksudnya dagingnya empuk. Terus saus kacangnya kayak bukan saus kacang yang di pasaran yang kotak terus dibubuk-bubuk. Kayak homemade gitulah kacangnya. Transisi, Mas. Transisi. Penasaran kan motor matic idaman para wanita. Genio. Tapi kebetulan gue sekarang lagi tervalue. Kenapa tuh? Kenapa? Soalnya ada permakan baulan. Jadi saya tervalue. Dan BTW kita ini ada di ketinggian 1830 mdpl. Gila. Lu bayangin ketinggian segitu dari Jogja naik Genio. Ini kecepatannya setara dengan 1000 horsepower ya. 1000 horsepower. Udahlah, gua mau nikmatin kopi gua, kopi rokok gua karena ini bener-bener nembayung teman ke nada yang mendayung. Gimana Mas tanggapannya? Kita Mas kita mau bikin konten yang lain nih. Apa yang lain? Ya, udah tos. Gua udah menggigil sampai mati di udah frostbite kayaknya gua. Kayaknya kita di jangan lupa pakai masker guys, bikin Mahameru. Kayak kita di puncak Mahameru. Bisa pakai masker kok. Kita di pos 5 ya. Di puncak kok pos 5 tolong banget. Udah tolong juga dah gue pokoknya. Ini membalik, pokoknya membalik, semoga selamat. Amin. Semoga selamat. Amin. Dan semoga gua enggak menggigil di jalan ya. Dan juga semoga gua enggak susul-susulan lagi sama apa? Pas mobil Picanto. Oh ya itu ya, Suzuki itu ya. Udahlah. Sekian dari gua. Masuk langsung atau nunggu di kontrakan aja? Kontrakan. Kontrakan aja lah. Ya udah. Di kontrakan. Oh iya. Transisi. Langsung di kontrakan. Transisi langsung di kontrakan. Loncat. Mata gua ada berat ya. Kabarnya mana? Sini. Ah. Mata gua ada berat banget. Ternyata gue selamat, sentosa, sukses, dan alhamdulillah nyampe ke rumah. Mas, sekian. Ayo mas, usah. Saya ikut-ikutan. Saya balik dulu ya. Mas.